Sudarlun, seekor ular piton berukuran besar sempat membuat heboh warga desa Krung Semayam, kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya yang sedang dikepung banjir Senin 18 November 2019. Video yang direkam Gesi Krung Semayam, Guntur memperlihatkan dua warga berhasil menangkap ular piton. Ular piton sebelumnya telah menelan 10 ekor ayam milik Nur, warga desa setempat, di kandang ayam miliknya. Menurut warga, kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Selanjutnya, ular piton kembali dibuang ke dalam hutan. Dari Sukamakmur, Rizwan, Serambi TV.